Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Thompson Waterflow. Kita akan riding dari Ciparai menuju Ranca Ekek ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya, Thompson Waterflow. Saya memakai motor PCX 2020 dengan action kamera Akaso Brave 7 dipasang di stang. Hari ini tanggal 9 Juni 2024. Sebelah kanan adalah alun-alun Ciparai ya guys. Ini jalan Laswi. Sebelah kiri pom bensin Ciparai. Seberang kanan ada pom bensin lagi. Sebelah kanan ada Borma Majalaya. Thank you.
Sebelah kanan ada mie Jacuan, dan sebelah kiri adalah Bank BNI Majalaya. Arah kanan itu ke alun-alun Majalaya, guys. Mau ke Cijabati atau ke daerah Ibun. Sebelah kiri Kapolsek Majalaya. Kalau belok kiri itu jalan alternatif menuju Sapan Gedebage Ciwastra ya guys. Sebelah kiri ada lagi pom bensin ya guys. Bensin pertama menuju arah Rancaikek dari Majalaya. Di depan ada keramaian ya guys, karena ini hari Minggu dan ada pasar pagi di perempatan Jalan Anyar atau Jalan Baru. Di sini kalau belok kiri itu ke arah Sapan Gedebage Ciwastra ya. Kalau ke arah ke kanan, belok kanan itu ke arah Majalaya, ke arah Cijabati, Cicalengka ataupun yang ke Garut. Sebelah kiri ada rusun atau apartemen Solokan Jeruk ya guys.
di perempatan ini ke kiri itu bisa ke Sapan ya guys, kalau ke kanan bisa ke Cijapati. Ini jalan Solokan Jeruk. Sebelah kiri ini adalah Kahatek Solokan Jeruk. Sebelah kanan ada pom bensin. Di depan kita akan melewati jembatan. Kalau ke kiri itu bisa ke Sapan ya guys. Kalau ke kanan bisa ke Ciburaleng atau Cicalengka. Majalaya juga bisa, Cijapati juga bisa guys. Sebelah kanan adalah perumahan Grand Rescon Rancaikek. Sebelah kiri ada lagi pom bensin yang baru ya guys. Sebelah kanan adalah pintu 2 perumahan Kencana Rancaikek. Dulu sekitar tahun 80-an
90-an ini jalannya jelek, guys. Jalan aspal tapi banyak lubangnya. Ini adalah daerah Ranca Batok. Transportasi daratnya juga dulu itu paling beca dan delman. Kalau apa angkot itu sekitar kalau nggak salah saya kelas 1 SMP ya guys, tahun 86-an baru ada angkot. Belah kiri ada Borma, Ranca Batok, Ranca Ekek. Ini sudah masuk daerah radio ya guys. Ini gedung itu yang sebelah kanan itu dulu itu tempat bulu tangkis. Nggak tahu kalau sekarang tahun 2024 menjadi tempat apa. Sebelah kiri adalah Kapolsek Rancaikek. Ini adalah sebelah kanan adalah pintu satu perumahan Kencana Rancaikek. Depan kita melintasi rel kereta stasiun Rancaikek ya guys. Di sebelah kanan stasiun Rancaikeknya. Kalau ke arah kiri itu ke Ranca Sepat ya guys. Ini adalah daerah Bablo atau Babakan Loa guys. Ini adalah gang Letan Adun. Belok ke kanan itu bisa ke stasiun Rancaikek ya guys. Kalau ke kiri itu alternatif ke Cileunyi melewati pabrik Polipin. Gang di sebelah kiri itu adalah sekolah TK saya dulu, TK Aisyah. Ya.
sebelah kanan ada rumah sakit Rancaikek. Selanjutnya itu kantor desa Rancaikek Wetan kalau nggak salah. Terus ada puskesmas Rancaikek. Selanjutnya kantor kecamatan Rancaikek. Selanjutnya lagi sebelah kanan itu adalah SMP 1 Rancaikek. Sekolah saya dulu masuk ke sini sekitar tahun 86. Dan selanjutnya lagi sekolah Aisyah SMP. Ini termasuk Bojong Pulus ya guys. Sebelah kalau belok kiri itu alternatif menuju Cileunyi. Belok kanan itu menuju SMA 1 Rancaikek atau Semar, sering disebut Semar. Ini sudah termasuk daerah Bojong Jati. Sebelah kanan adalah Masjid Kaum. Sekarang saya sudah berada di depan Pasar Dangdir ya guys. Kalau melewati daerah sini itu mengenang masa lalu guys, sekitar tahun 90-an saya nangkringnya ya di sini guys, jalan-jalan malam minggu itu, malam takbiran itu di daerah Dangdir ini nangkring juga teman STK SD SMP SMA. Dan masa-masa itu mungkin gak akan kembali lagi guys. Dan saya juga gak mungkin kembali lagi ke Rancaikek karena saya udah pindah ke daerah Padalarang. Oke, kita sudah sampai di akhir perjalanan dari alun-alun Ciparai menuju Rancaikek. Di kiri itu BPR Almasum ya guys, kanan itu Apotek Almasum. Oke, kita ke arah Bandung aja guys. Nah kalau mau ke Garut harus memutar dulu di depan.
sebelah kiri itu SD saya waktu dulu, SD Pejongan 3. Ini dia. Dan ini adalah rumah masa kecil saya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya, Thompson Motovlog. Maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih.